Cuy, tolong periksain cuy. Cuy udah sampai sini aja. Halah, kamu gak setia kawan, males aku. Masih kawan gimana? Tadi tuh gua mau balik lagi ke sini. Ada telepon dapat orderan ya, gua narik dulu. Kan rezeki gak boleh ditolak. Terus kamu gak nyariin aku lagi kan? Siapa yang bilang? Justru gua nyamperin lagi, gua balik ke tempat yang tadi. Lo nya udah kagak ada. Gua dapat orderan lagi. Gua narik lagi deh. Udah. Udah, gak usah marah-marah gitu, terkendor lo mukanya. Mau mukanya kendor. Tenang aja kan gue nyampe sini nih, gue temenin, iya kan? Yang marah dong. Pur. 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 Saya mah cuma mau ngomong. Kalau kata saya mah, mendingan kamu teh baikan sama Ojak. Kasian atuh Pur, Ojak juga kan udah usaha kesana kesini atuh. Sekarang gini Tis, kalau misalnya uang gue yang 7,5 juta itu nggak balik, lu kasian sama siapa? Ya, kasian sama kalian berdua atuh Pur. Sama Ojak kasian, Ojak jadi punya utang. Sama kamu kasian, uang kamu belum balik. Ya pokoknya uang gue harus balik, gue gak mau tahu. Mau itu laku kek, mau enggak kek, harus balik. Ya udah atuh Pur, sekarang mah kamu tenang aja. Soalnya tadi Ojak teh sempat kesini, terus bilang sama saya kalau Ojak teh mau ngembaliin celananya ke tempat temennya. Yang bener lu. Bener, gak ada yang rusak mas. Wah gimana kalau gak ada yang rusak ngapain mati? Bensin udah dicek belum mas? Iya kalau itu cuy, bensinnya lu cek dulu kah? Bensinnya penuh kok, lihat aja di speedometer bensin. Udah lu lihat apa belum? Kering. Sampai budak juga lo gas. Gas kagak bakalan jalan nih motor kalau kagak ada bensinnya. Ya aku mana tahu, di speedometernya masih ada bensinnya. Oh, ini meternya rusak, Mas. Udah lo betulin aja tuh meteran bensin. Nih, karena gua mau menembus janji gua beliin lo bensin. Beneran, cuy? Beneran. Makasih ya, cuy. Cuy, benerin aja speedometer bensinnya. Gua jalan ya. Yoi. Assalamualaikum, Pin. Ipin. Waalaikumsalam. Wah, Ojak. Ada apa nih, Jak? Waduh, apa kabar ini? Jak, ini BTW dagangan celana lo masih banyak aja, Jak. Itu dia, Pin. Kagak ada yang laku, Pin. Itu kan barang dagangan celana dari gue dulu kan? Iya. Nah itu dia Pin, rencananya gue mau balikin. Gue mau tukar lagi Pin sama duit. Aduh, gimana ya Jak? Dulu-dulu sih kalau udah beli gak bisa dibalikin Jak. Bisa-bisa ya tukar barang kalau ada celana jin yang cacat gitu. Pin, lu tolongin gue dah Pin. Ini modal gue pinjem temen gue, orang yang agak sabaran banget, nagih mulu. Tolongin, Pin. Gimana kira caranya? Ya udah deh, Jak. Gini, aku nanya ke toko pusat dulu, bisa apa enggaknya. Nah, lo pulang aja dulu. Ini bukannya ngusir, gue juga sibuk kerja, Jak. Bener ya, Pin ya? Iya, Jak. Makasih. Iya, sama-sama, Jak. Jak. Iya.
ini nih barang dagangan lo, bawa dulu. Jaga-jaga kalau toko pusat nggak bisa dibalikin, ntar lo bolak-balik lo. Ya, Pin. Halo. Halo, selamat siang. Apa benar ini nomornya Denok yang jualan celana jeans? Ya, benar. Ini siapa ya? Oh, saya Yuda, mau beli celana jeans. Masih ada? Ada. Ah, yaudah kalau begitu saya mau beli satu lusin. Tapi celana jeansnya udah dibalikin ke tempat konveksi. Ya, kalau begitu namanya nggak ada dong. Ada, tapi di orang lain, bukan di saya.